Matlamat pertama kami di Tabung Teristimewa, iaitu tujuan Tabung Teristimewa ini ditubuhkan adalah untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas atau kurang upaya dari golongan yang tidak mampu dan juga anak yatim. Jadi misi kami adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kepentingan rawatan untuk kanak-kanak berkeperluan khas ini. Kami sangat berbesar hati untuk berkongsi dan membantu kanak-kanak berkeperluan khas supaya mereka dapat menjalani hidup mereka dengan lebih produktif jika diberi rawatan yang betul. Saya yakin jika mereka diberi peluang untuk menjalani rawatan yang betul, insyaAllah mereka akan mempunyai kehidupan yang lebih produktif serta berdikari. Ya Allah, kami di sini memohon supaya berikan kesihatan yang baik kepada penjaga-penjaga anak-anak teristimewa ini untuk terus melangkah meniti hari dan menempuh dugaanmu. Kurniakanlah mereka kekuatan dalam menanti hikmah di sebalik ujian rahmatmu. Sesungguhnya saya sentiasa menyokong penuh program yang seperti ini. Kesungguhan anda semua tadi bila saya tengok pengerusi dia muda, saya tengok orang saya berkuasa muda muda di sebelah kanan saya, muda cantik cantik handsome yang sebelah. Tahun 1996, saya bersandingkan azan. Masa itu kita tak didedahkan dengan autism. Apa itu autism? Saya tak tahu apa itu, penyakit ke masalah keturunan ke apa kan. Kita ingat orang-orang itu kata saka. Azan boleh cakap, tapi cakap dia tak betul lah. Dia macam terbalik ya. Azan langsung tak bercakap dan dia tak ada eye contact dengan saya. Dia hantuk kepala, dia cari, dia nak hantuk kepala tu, dia cari simen, cari benda yang keras. Pam, cuma cakap, kenapa dia macam ni kan? Kita kata, Wan nampak anak ni disahkan ada autism. Satu Wan, satu lagi Syria. Yang Azil tu memang hebat lah. Tak bercakap. Yang Azal ni masih boleh dibentuk lagi lah. Jangan patah semangat, jangan separuh jalan. Apa yang kita buat tu insyaAllah akan berjaya kalau kita betul-betul buat. InsyaAllah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan ini merasmikan pelancaran Tabung Teristimewa kali pertama 2019. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya ingat lagi kata-kata ini. Kalau hidup hanya sekadar hidup, kerja rimbau juga hidup. Kalau kerja hanya sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Soalannya, habis takkan kita sebagai manusia hanya mau hidup dan kerja sebagai kera dan kerbau tanpa ada sekelumit rasa untuk menyumbang sekaligus berbakti kepada kanak-kanak keperluan khas ini. Akhir kalam dari saya, marilah kita berganding bahu bersatu semangat menyumbang keringat untuk memberi manfaat kepada yang lebih memerlukan dan insyaAllah akan menjadi media penyatuan ukhuwah dalam kalangan kita semua.